Assalamualaikum Bunda, selamat datang kembali di Dapur Clara. Hari ini saya mau membagikan resep tumis, toge, dan tahu. Ini bahan-bahannya sudah saya siapkan, ada toge yang sudah saya cuci bersih, ada tahu yang sudah saya potong-potong, ada sedikit sawi hijau, dan bumbunya di sini ada bawang merah yang sudah saya iris, bawang putih yang sudah saya cincang, cabai besar yang sudah saya iris-iris, dan satu buah tomat yang sudah dipotong-potong. Kita panaskan minyak, kita tumis bumbunya, bawang merah, bawang putih, dan cabai besar. Setelah harum, kita masukkan tahu. Kita masukkan sawi hijau. Lalu kita masukkan toge. Kita tumis sampai layu. Kita tambahkan sedikit air. Kita aduk-aduk kembali. Kita beri bumbu garam. Kaldu jamur. Dan sedikit saus tiram. Kita aduk kembali sampai rata. Terakhir kita masukkan tomat. Kita aduk-aduk kembali. Ini sudah matang ya. Kita matikan kompor, lalu kita pindahkan ke piring. Nah, ini dia sudah jadi toge tumis tahunya. Silahkan dicoba ya bunda-bunda resepnya. Semoga bisa menjadi inspirasi menu bunda masak hari ini. Terima kasih sudah menonton channel Dapur Clara. Sampai jumpa.